Video viral sepasang pelajar SMPN 1 Ciawi berdansa di depan ratusan teman-temannya yang viral. Banyak yang memuji kemampuan dua pelajar tersebut, tetapi ada juga yang mengecam aksi tersebut. Kedua pelajar tersebut adalah Kesha Aditya Winardi dan Devina Anindita yang merupakan atlet sport dance yang memenangkan emas dalam ajang Porprov Jabar 2022. Aksi video viral ini menuai kontroversi di jagat maya. Banyak netizen memuji kepiawaian dua pelajar tersebut, namun ada juga yang mencibir aksi ini lantaran dilakukan di sekolah dan sang siswi mengenakan seragam muslimah. Netizen menilai kegiatan tersebut tidak pantas karena dilakukan di sekolah, apalagi tingkat SLTP. Jadi kita tuh kan awalnya mau di Porprov ya, Porda Jabar kemarin. Terus di sekolah ini tuh nampilin gitu yang berprestasi. Nah, kita berdua itu ditampilin di sini. Sebenarnya ada satu lagi, kelas 8D. Tapi dia nggak ada di sini. Jadi kita langsung ke tingkat. Karena kita mendapat informasi bahwa anak itu juara di tingkat provinsi dan dapat emas lagi kan. Nah, di pas dia ada di kegiatan sekolah setelah PAS, kegiatan, kita kan ada jeda waktu tuh. Nah, kita tuh teman-temannya termasuk guru pengen tahu seperti apa sih bisa dapat emas di tingkat provinsi. Nah, kita berikanlah waktu anak tersebut untuk presentasi atau menampilkan apa yang mereka